Pemirsa, kali ini Chef Eza akan membagikan sebuah ilmu cara finishing roti strawberry coklat. Oke. Filling strawberry. Filling dari Puratos Slay. Strawberry Puratos Goldfield. Oke, ini roti dengan berat gram 50 gram yang sudah matang, kita belah. Nah, ya kan? Kita isi selai strawberry. Oke, selai strawberry. Oke, setelah selesai kita isi selai strawberry, kita celupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan dan dicairkan, coklat kompon. Oke, celup. Oke, setelah dicelup coklat, kita kasih topping almond. Kita kasih topping almond. Sama choco chip. Choco chip. Tabur. Oke, ini hasil akhirnya roti isi selai strawberry topping coklat cair, coklat kompon, variasi choco chip sama almond, kacang almond. Oke, semoga bermanfaat. Sebelum ini di packing kita bekuin dulu kurang lebihnya 1 jam biar nanti di packing nggak nempel di plastik. Oke. Oke, inilah hasil akhirnya roti belah isi selai strawberry topping coklat kompon plus choco chip. Oh, mantap. Sampai tumpik-tumpik. Oke, silakan pemirsa yang ingin belajar cara membuat roti, cake, duder, makaron, atau kue kering, nanti bisa hubungi di WA saya di 089-763-04816. Yang ingin belajar, ingin les privat online atau offline, bisa langsung WA 089-763-04816. Mantap, semoga karya-karya Chef Eza bermanfaat sepanjang akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin.